Benda ni berkenaan dengan iman kita. Mampu bangun di tengah malam, ia bergantung kepada iman kita. Sebab yang membangunkan kita bukan tenaga, bukan kekuatan fizikal. Tetapi yang membuatkan kita mampu bangun di tengah malam adalah kekuatan iman. Sebab itu Imam Ghazali sebut, di antara yang menghalang daripada bangun di tengah malam adalah maksiat dilakukan pada siang hari. Sebab apa? Maksiat ini membuatkan iman kita jadi lemah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman ini bertambah dan berkurang. Al-imanu yazidu bi ta'ah wa yanqus bil maksiat. Iman ini akan bertambah dengan buat ketaatan dan akan berkurang, turun rendah bila melakukan maksiat. Sebab itu bila kita tanya, kenapalah dah bangun dah buat susu anak, tidur balik. Susah nak tahajud. Kita cek balik siangnya kita banyak maksiat. Kalau bukan siang itu, siang-siang sebelum ini. Subhanallah, antara ulama' wali Allah orang yang alim namanya Fudail. Fudail berkata, dia sangat suka antara bisikan ataupun kata-kata hikmah yang dia sebut. Aku sangat bahagia bila bertemu dengan waktu malam. Kegembiraan dia berkata bila waktu malam, dia sangat seronok. Sangatlah hatiku bahagia bila tiba waktu malam, kerana aku tidak sabar menanti-nanti waktu aku berduduan dengan Allah. Dan sangatlah hatiku duka cita apabila datangnya matahari, kerana waktu aku bersunyian dengan Allah akan berakhir. Kita kalau nampak malam, kita nampak apa? Tidur. Malam kita nampak apa? Rehat. Tak sabar nak malam. Kita nampak katil, kita nampak sofa, ada orang nampak cerita TV. Ada orang nampak malam boleh terlentang layan telefon. Yang kita nampak itu. Tetapi orang-orang yang soleh bila malam rasa seronok. Ya Allah, tak sabar malam sebab tak sabar nak tidur sekejap, kemudian nak bangun berduduan dengan Allah. Bila siang dia rasa sedih sebab dia kata berakhirlah waktu aku dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Sebab siang disibukkan bertemu dengan manusia, malam disibukkan bertemu dengan Tuhan manusia. Masya Allah. Jadi nak sebut firman Allah, nak sambung lagi. Inna sanulki alaika qawlan sakila. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu qawlan sakila, kata-kata yang berat, iaitu wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang bangun di tengah malam ataupun hujung malam pun tak apalah ibu-ibu sekalian, mereka akan memiliki hati yang kuat untuk menerima segala perintah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu barakah kelebihan orang bangun malam. Seterusnya Allah menyambung lagi, Inna nasyi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwa muqila. Sesungguhnya ibadah malam itu, qiyamul lail itu akan menguatkan, ashaddu wat'an, akan lebih kuat kesannya, wa aqwa muqila, dan ia akan membetulkan bacaan. Bacaan yang kita baca Al-Quran ke, zikir ke, akan lebih membetulkan kita. Dia akan memberi keteguhan hati kepada orang yang bangun malam. Bila hati kita teguh, subhanallah, segala ujian Allah menjadi lebih mudah untuk kita hadapi. Seterusnya saya nak bacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan firman Allah tapi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan qiyamul lail ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Bilalin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bu salihin qablakum. Wa inna qiyamal laili qurbatun ilallah wa manhatun anil ismi wa taghfirun lisayyi'at wa madradatun lidda'i anil jasad. Rawahu Tirmizi, hadis yang sahih. Yang bermaksud daripada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu berqiyamul lail kerana ia adalah adab, akhlak ataupun sifat kehidupan orang-orang soleh sebelum kamu. Kerana ia boleh mendekatkan, qurbatun ilallah, merapatkan hubungan kamu dengan Allah dan menghalang kamu daripada berbuat dosa, menghapuskan bagi kamu segala jenis kejahatan serta menjauhkan penyakit dari tubuh badan. Ada empat hikmah kepada orang yang selalu bertahajud ataupun bangun malam. Yang pertama, ia akan dekatkan hubungan kita dengan Allah. Nak dekatkan hubungan dengan manusia, kasih sayang, belah kasihan. Hubungan manusia ni akan erat di atas dasar-dasar tertentu. Tapi nak rapat hubungan dengan Allah, tahajud. Bersunyi-sunyian dengan Allah. Kita pun kadang-kadang kan nak rapat hubungan dengan suami, bersunyi-sunyian dengan suami, betul kan? Pergi honeymoon berdua-duaan, pergi makan berdua-duaan, tak ada orang, berdua je.
Anak kita hantar dekat pengasuh. Sekali-sekala memang boleh buat macam ni. Anak kita minta adik-beradik jaga sekejap contohnya. Anniversary, sambutan ulang tahun pernikahan contohnya. Kita kata jom kita pergi berdua-dua sekejap. Ha, jangan lama sangatlah. Kan anak tu menyusahkan orang pula. Tapi berduaan ini memang, kalaulah kita suami isteri, kita dengan kawan ke, kita dengan anak. Masya Allah. Sekali-sekala kan ibu-ibu sekalian, kalau ada anak yang jarak jauh sikit dengan kita, kita keluar berdua dengan dia je. Kalau ada ramai-ramai anak, kita cenderung kepada anak yang sejuk hati kita ni. Tetapi anak yang selalu rasa panas, kita berpanas dengan dia, dia berpanas dengan kita. Sekali-sekala pergi keluar berdua je. Boleh jadi menangis lah. Kadang-kadang suami saya pun suruh buat macam tu. Pergi berdua saja. Anak saya kecil-kecil lagi. Tapi ada anak ni kita jadi mudah nak marah. Ada anak kita rasa sejuk. Perkara yang sama kita tak mudah nak marah. Rupanya mungkin adalah unsur-unsur apa-apa tu. Dan kita tak nak ia berkekalan begitu. Ha, jadi sekali-sekala kita pergi berdua je berjalan. Sambil kita pegang tangan, kita makan berdua je dengan dia. Kita akan jadi boleh borak dan sebagainya. Subhanallah. Jadi berdua-duaan ini memang merapatkan hubungan. Bila waktu malam sunyi, kita pun berdua-duaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Yang pertama, merapatkan hubungan dengan Allah. Yang kedua, bangun waktu malam ini akan menghalang kita daripada buat dosa. Kita boleh bangun istiqamah waktu malam, solat tahajud. Insya Allah akan menghalang lidah kita daripada mengumpat. Akan menghalang perbuatan-perbuatan dosa yang lain, mata melihat maksiat. Seterusnya, menghapuskan segala jenis dosa. Kejahatan yang kita buat akan digugurkan dosa oleh Allah. Kemudian akan menjauhkan penyakit daripada tubuh badan. Subhanallah, Allahu Akbar.